guys, sebelum nonton video ini tekan subscribe tombol merah untuk tahu video update rumah seleb gratis. Jangan lupa nyalain tombol lonceng untuk tahu video terbaru dari rumah seleb. Bagus. Sekarang coba satu lagi. Ya. Gimana kalau tari tradisional bisa nggak? Bisa. Mama kita bisa cek. Nari juga. Bisa. Sok ibu mau belajar tari tradisional tapi yang perempuan. Hei. Tuh. Gondo Production. Iya. Tuh. Nah. Ini gampang ini. Nah Bu Gigi yang ini enak nih. Coba. Ayo. Bisa begini lihat. Tuh, tuh, tuh. Tapi sayang, ini kalau mamang udah memang punya dedikasi untuk di karya, saya udah belajar, Pak Rapi. Nanti saya daftarin, Mang. Eh, ada tamu. Ada kontes dangdut yang mendunia. Aduh, siapa nih? Masuk. Masuk. Nanti, Mang. Eh. Oh. Ikutan audisi teh. Eh, ini mamang. Ini Mang Sule yang kerja di sini, dia kerja di sini. Banget. Gaya banget sih atur dia. Mau ikutan audisi. Ikut audisi apa sih? Kontes dangdut dunia KDI. Ya kayak KDI. Oh gitu. Sebentar lagi memang KDI ada, kamu mau ngikut? Iya, emang bisikan bambu. Bisikan dari kan bambu. Bisikan bambu tuh apa sih artinya? Bisa enggak? Bisa dong. Cacus. Ini emberan. Oh, bisikan, Nek. Emberan. Ih, Eke Sukria deh. Apa, kenapa? Aku apanya? Suka maksudnya gitu. Mas, Dandi. Ini tau gak sih, ini kue dari India Hetum Jahe-Jahe. Apa itu? Ini terkenal banget di sana, cobain deh. Mang, masa di India makanannya begini? Apaan itu? Endul, itu endul. Ada kalau di Mumbai tuh ya, di dekat-dekat. Ah, ini mah comro cewawat. Ini mah comro, oncom di jeruk. Ini mah comro mangnut. Enggak, ini di India banyak ini. Sarukan, kajol, apa semua makannya begini ya. Ada, kalau India mah roti cane. Roti prata. Prata. Mah, ini lah tolongin lah, mah. Mang Sule. Apaan? Pengen banget ikutan audisi. Mama tolong lah, dilihat. Ya udah nyiapin kacamata dua, kos kaki dua. Emang ada urusan apa kacamata sama audisi? Gaya, buat gaya. Bener, Pak, tolong. Dilihat, diraba, diterawang. Apa dia bisa? Kayak duit ya. Kalau bintang KDI itu harus bisa, bukan cuma nyanyi, harus bisa acting. Ada kemampuan apa lagi bisa enggak? Udah tadi acting, udah. Ya udah, tadi kan udah dites sama Raffi. Sekarang coba. Oke, oke. Gue emang gak percaya kalau dites sama lu, Mavi. Kan host KDI ya. Ceritanya aku pernah jadi host KDI. Pernah jadi host KDI, udah dipecat. Diketawa di gigi. Kenapa sih lu? Aku di rumah seleb aja. Kenapa sih, ah? Gak apa-apa. Oke. Okay. Jadi KDI hari ini. Nah, aku di Ben. Baiklah, selamat malam. Ketemu lagi di acara yang sangat spektakuler. Inilah ajang kompetisi dangdut kelas dunia. Kontes KDI 2020. Dan kita akan perkenalkan ada dewan juri. Belum. Ya. Belum. Juri dulu, peserta terakhir. Dewan juri yang pertama asal dari Indramayu. Ini dia, Teh Iis Laila Sari. Laila Sari. Nama asli lu. Oke.
selanjutnya juga ada dewan juri dari Cempaka Putih, Nagita Slavina. Kok aku jadi dewan juri juga? Dan kita akan panggilkan peserta pertama dari Cimahi. 5 kali mengikuti kontes, 6 kali kalah, 10 kali TKO. Kita panggilkan, ini dia Tisu Tisna. Kayak main tinju ya, ada kakaknya segala. Ini pakai TKO segala, masa penyanyi TKO? Dan langsung aja kita panggilkan, ini dia peserta pertama, Sule. Saya dari Cimahi. Silahkan, mau pulang. Saya anak yatim. Mau apa? Mau ngapain nih? Saya mau acak-acak rumah bapak, boleh? Ya, yang bener nih. Kan suruh nyanyi tadi, ya, pakai ditanya. Nyanyi lagu apa? Nyanyi lagu apa? Mau nyanyi lagu dangdut. Oke. Okay. Karena KDI kan kontes dangdut Indonesia. Iya, betul. Jadi lagunya dangdut. Silakan. Lagu apa pertama? Lama! Kan saya nunggu nada. Dia nyanyi lagu apa dulu, nanti dia tereng gitu. Kalau enggak gampang dia ngikutin. Kamu nyanyi aja dulu. Ini jurinya emang galak gini ya? Iya, emang, emang begitu. Tahun lalu viral di media sosial. Pantesan dibenci netizen. Terus jadi gimana? Mau nyanyi enggak? Mau.